Tipe proyektor adalah tipe natural leader. Populasinya kurang lebih 20%. Tipe ini sering dipersepsikan pemalas oleh karena energi kerja mereka terbatas. Sebagai kompensasi dari itu, mereka punya kepekaan tinggi terhadap orang-orang sekitarnya, bisa mengenali kemampuan orang-orang tersebut, dan mengarahkan mereka untuk memfokuskan energi dan mencapai tujuan. Proyektor adalah seorang guide yang luar biasa, namun karena orientasinya pada orang lain, maka tipe ini memiliki kesadaran diri yang tidak tinggi. Sering tampak haus akan perhatian dan sensitif. Juga sering terlihat bossy dan menyuruh-nyuruh orang lain. Mereka memiliki aura yang magnetik, sehingga menarik orang untuk mengenalinya dan mengundangnya. Proyektor yang diundang untuk terlibat pada sesuatu akan mampu mengeluarkan potensi terbaiknya dan sukses. Peran besar mereka adalah sebagai guide. Proyektor yang sehat tidak memiliki kepahitan atau keputusasaan dalam hidup mereka. Mereka hanya menunggu. Dan saat mereka diundang, para generator dan manifestor akan dipandu oleh para proyektor dengan cara yang amat indah, dan para generator dan manifestor akan dibebaskan untuk menggunakan sebaik-baiknya energi dan ekspresi kreatif mereka. Dunia mengalir dalam tatanan yang sempurna, dan setiap makhluk Tuhan mengambil peran ilahiyah mereka masing-masing di dunia ini, dan itu terasa baik untuk semua orang. Kebanyakan proyektor dikondisikan untuk percaya bahwa mereka adalah seorang manifesting generator, dan mereka benar-benar harus berjuang untuk mengikuti pengkondisian tersebut. Mereka percaya bahwa mereka dapat memulai dan melakukan lebih dari yang mereka mampu lakukan. Dan mereka memang bisa, akan tetapi hanya untuk waktu yang singkat. Karena proyektor memiliki sakral yang tidak ditentukan, mereka dapat mengambil energi sakral, memperkuatnya, lalu melakukan lebih dari orang lain. Tapi energi sakral terbuka mereka tidak berkelanjutan, dan proyektor yang bertindak seperti generator berpotensi untuk melukai tubuh dan jiwa mereka. Penting untuk diketahui bagi seorang proyektor untuk memahami bahwa mereka tidak dikirim ke dunia ini untuk bekerja, setidaknya tidak dengan cara tradisional seperti bekerja kantoran dari jam 9 ke jam 5. Melakukan pekerjaan rutin seperti itu bukanlah sesuatu yang cocok untuk seorang proyektor, terutama jika pekerjaannya tersebut adalah pekerjaan fisik. Proyektor sesungguhnya bukanlah seorang pemalas. Mereka hanya tidak memiliki energi yang sama untuk bekerja sebagaimana seorang generator atau manifesting generator. Sifat khusus seorang proyektor, kelelahan. Proyektor membutuhkan bantuan untuk mengenali kapan waktunya untuk berhenti, dan berkata, cukup. Tidak seperti generator dan manifestor, proyektor memiliki jumlah waktu dan energi yang terbatas. Proyektor dapat bertindak seperti seorang generator sampai dia kemudian tubuhnya rusak dan sakit-sakitan di usia sekitar 40 tahunan.
Sebagian besar proyektor yang kelelahan tidak tahu apa yang menimpa mereka. Mereka akan merasa lelah dan tertekan. Tubuh mereka mungkin rusak, dan mereka mungkin berjuang untuk menghasilkan uang dan mempertahankan pekerjaan mereka. Mereka bahkan mungkin kehilangan hubungan dan dukungan penting. Sangat penting untuk mengetahui bahwa proyektor yang mengalami kejenuhan membutuhkan waktu untuk memulihkan diri dan menunggu untuk kesembuhan dan undangan. Ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi seorang proyektor, karena tidak banyak orang yang memiliki sumber daya keuangan apabila mereka harus berhenti bekerja. Jadi mereka harus bekerja dengan pemahaman bahwa mereka sedang menunggu sebuah pekerjaan yang sesuai dan pekerjaan yang tepat itu akan datang melalui sebuah undangan, dan pekerjaan interim yang sedang mereka lakukan saat ini hanyalah berfungsi untuk membayar tagihan-tagihan sampai mereka mendapatkan kesempatan untuk menampilkan sisi terbaik dari diri mereka sendiri. Mengasuh anak dengan tipe proyektor. Hadiah terbesar yang dapat Anda berikan kepada anak tipe proyektor adalah pengakuan. Berikut adalah contoh kejadian umum dalam rumah tangga yang berhubungan dengan pengasuhan anak tipe proyektor. Anak proyektor biasanya sangat ingin memberi tahu ayah atau ibunya tentang semua ide dan gagasannya. Dia terus-menerus mengungkapkan setiap pikiran yang dimilikinya, bahkan jika itu mungkin dia utarakan pada waktu yang tidak tepat. Dia bisa menjadi frustrasi dan marah jika dia tidak mengeluarkan ide-idenya, dan orang tua pada gilirannya bisa menjadi frustrasi dengan anak proyektornya karena ketidakmampuannya untuk menahan diri. Tetapi ketika sang ayah atau ibu mengetahui bahwa putranya adalah seorang proyektor, dia menyadari bahwa putranya membutuhkan pengakuan untuk ide dan gagasannya tersebut, dan si orang tua harus berlatih bertanya kepada anaknya sebelum sang anak dapat membagikan wawasannya. Tiba-tiba, sang ayah atau ibu menyadari bahwa putranya memiliki wawasan yang luar biasa, dan si anak sangat menantikan untuk mendengarkan pendapat orang tuanya. Putranya merasa dikenali dan dihargai atas apa yang dia miliki. Dia merasa didengar dan dilihat untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dan hubungan mereka tumbuh lebih kuat dan lebih saling menghormati dari waktu ke waktu. Anda juga dapat membantu anak proyektor dalam hidup Anda dengan memfasilitasi peluang bagi mereka. Ingatlah bahwa proyektor tidak boleh memulai. Mereka benar-benar membutuhkan orang lain untuk membantu mereka mendapatkan akses peluang dan energi. Proyektor bukanlah sosok yang lemah atau malas jika mereka tidak memulai suatu tindakan, akan tetapi mereka memang dirancang untuk membutuhkan energi orang lain untuk membantu mereka memulai.
Thank you.